pertama tentu melihat fasilitas latihan dan juga melihat fasilitas mes pemain. Rencana kita mulai tanggal 1 April. Jadi dari tadi kita lihat di Jakabaring, itu stadion utamanya, nah, seperti apa. Habis itu ada lapangan atletik dalam, atletik luar. Juga tadi kita mes yang tempat anak-anak tinggal di mana namanya, di sebelah sebelah stadion. Terus terakhir kita lihat latihan lapangan panahan sama lapangan softball sama dengan lapangan baseball. Jadi nanti mana yang kita pakai, mana yang kita siap, dan kita bicara sama manajemen. Karena kenapa? 1 April itu kita harus punya lapangan. Kalau kita punya lapangan, jadi kita masih aja. Hadir dari kemarin hari ini. Itu aja informasi dari saya. Mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan solusi buat tim Sriwijaya. Karena kita bertekad 1 April bisa mulai. Terima kasih.